Okey, kembali lagi bersama dengan Fifi dalam show Kantin. Dan hari ini kita bercakap tentang plastik ataupun beg plastik. Okey, Fifi bukanlah seorang pakar untuk membebel pasal plastik sebenarnya. Tapi sebenarnya apa yang Fifi tahu, okey, beg plastik ni dia tergolong dalam barang sekali pakai. Maknanya korang pakai, dapat lepas korang pakai, lepas korang buang. Dan ini sebenarnya membuatkan sampah terlalu banyak kat Malaysia ni, okey. Dan kalau kita belanja bulanan ataupun kita shopping ataupun kita membeli belah, okey, sekali kita belanja kita akan pakai lebih kurang 4 beg plastik. Maybe kalau korang tengok gaya korang shopping macam ni. Bayangkan kalau korang beli baju, korang beli makanan, korang beli barang-barang basah dan juga kering, korang akan menggunakan pelbagai jenis ataupun pelbagai beg plastik. Dan banyak orang cakap kuantiti beg plastik tu akan banyak. Dan sebenarnya kalau nak compare di Indonesia, okey, mereka akan menghasilkan lebih kurang 6,000 tan sampah setiap hari. Dan lebih dari setengahnya adalah sampah non-organik, terutamanya plastik dan kertas. Dan sebenarnya kalau untuk dari segi orang cakap ekonomi, okey, mengitar semula beg plastik tak mendatangkan untung langsung. Dan kos untuk mengitar semula satu tan beg plastik adalah lebih kurang $4,000. Dan hasilnya boleh mendapat dalam RM32 dalam pasaran komuniti. Dan masakan beg plastik setiap tahun memerlukan 12 juta barrel minyak. Dan tambah sekarang pula krisis minyak yang mengakibatkan melambung harga dia, kan. Sesuainya pengurangan beg plastik ni, dia akan mengurangkan pergantungan terhadap minyak daripada negara asing. Dan jika kita menggunakan beg yang boleh digunakan semula, okay, so kita dapat menjimatkan jumlah beg plastik yang ada dekat Malaysia ni. Dan sebenarnya kalau satu daripada lima orang di Malaysia mengamalkan tabiat tak menggunakan beg plastik, sebenarnya kita dapat menggunakan banyak gila beg sepanjang umur. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu, ada juga negara yang telah mengharamkan penggunaan beg plastik, contohnya seperti negara China yang telah mengharamkan pemberian beg plastik secara percuma. Dan disebabkan itu sebenarnya China telah menjimatkan 37 juta ton minyak. Tapi kat Malaysia, okay, bila kita mengeluarkan isu tentang penggunaan beg plastik dan mereka mengenakan cas iaitu 20 sen untuk tidak menggunakan beg plastik, ia telah menjadi isu di mana rakyat Malaysia bising. Dia kata, kenapa nak kena bayar 20 sen dan ke mana perginya duit 20 sen tu? Itu antara orang cakap reaksi-reaksi rakyat kita yang tak tahu sebenarnya kenapa plastik tu sangat-sangatlah menyusahkan kehidupan korang nanti, kan. Dan Fia ada juga bertanya, adakah kawan-kawan kita ataupun rakan-rakan kampus kita tahu tentang plastik, bagaimana mereka menggunakan beg plastik. Dan Fia ada 4 soalan untuk anda semua, okay? Kalau korang nak jawab, korang boleh jawab di Facebook ataupun boleh jawab di Twitter. Okay, Fia nak tanya, berapa banyak barang yang korang masukkan dalam satu plastik? Adakah korang menggunakan satu plastik dengan secara efisiennya? Maknanya korang akan sumbat semua sekali barang ataupun satu barang satu plastik, kan? Dan adakah korang mengamalkan plastik recycle dekat rumah? Ataupun adakah korang rasa wajar ataupun perlunya kita mengurangkan penggunaan plastik dekat Malaysia? Selepas feedback tu korang, apa sebenarnya efek daripada plastik tu? Dan adakah anda seorang pro plastik? Okay, adakah anda menggunakan barangan selain plastik seperti maybe kayu jati ataupun besi untuk koleksi di rumah? Korang boleh kongsikan semua jawapan korang di Facebook dan juga di Twitter My Campus Radio. Dan kejap lagi saya akan kongsikan jawapan kawan-kawan kita di Facebook. Okay, so stay tuned bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, kembali lagi bersama dengan Fifi dalam show Kantin. Dan hari ini kita bercakap tentang plastik. Dan sejauh mana kawan-kawan kita, okay, tahu tentang plastik, tahu tentang info-info plastik. Dan Fifi nak bacakan satu komen daripada kawan kita, iaitu Latte Avid. Okay, dia kata, ada dua jenis plastik. Satu mampu hancur sendiri dalam tempoh tertentu atau ambil masa beribu tahun untuk hancur. Jarang orang membawa beg kita semula ke tempat shopping. Sedih, dia kata. Kesedaran dalam kalangan rakyat kita masih belum kuat bertapak. Malah siap mempertikaikan kenapa kena bayar 20 sen untuk sebeg plastik. Hakikatnya itu untuk menjaga alam sekitar. Semoga mereka
yang degil ni akan sedar satu hari nanti. Ini antara komen kawan-kawan kita di Facebook. Dan juga, okay, Fai, dia bertanyakan soalan. Okay, dalam satu plastik, berapa banyak barang yang korang masukkan untuk gunakan plastik tu? Dan seorang okay, lelaki bernama Jaja, dia kata dia selalu bawa beg galas. So, sumbat paper bag dalam beg galas. Kalau barang kecil-kecil, sumbat terus dalam beg galas. So, maknanya dia tak menggunakan banyak beg plastik. Bagus. Dan adakah anda mengamalkan plastik recycle di rumah? Dia kata, yep, tapi tak banyak lah. Banyak, lagi banyak yang terperuk dalam laci. Maknanya dia menggunakan sistem plastik recycle tapi lebih banyak tak gunakan sebab banyak simpan dalam laci. Okeylah, simpan dalam laci daripada korang buang dekat buang sampah ke kan, buang-buang banyak-banyak buat sampah. Dan adakah anda rasa anda wajar untuk mengurangkan penggunaan beg plastik? Dia kata sangat wajar. Dan adakah anda seorang pro plastik? Dia kata tak, setengah bahan plastik tahan lama, so pakai yang tu bertahun-tahun. Okey, terima kasih kepada Jaja sebab sudi komen-komen dan juga menjawab soalan-soalan cepumas daripada Bibi. Okey, dan kejap lagi kita akan bercakap lagi tentang plastik. Sebenarnya apa yang korang tahu tentang plastik? Sebenarnya plastik, okey, banyak isu di mana ada yang mengatakan mereka tak bersetuju untuk dikenakan RM20 untuk setiap penggunaan plastik. Tapi itu adalah apa yang dibuat oleh kerajaan negeri di mana mengenakan kutipan 20% daripada setiap jualan beg plastik. Dan ini merupakan kontroversi di mana orang ramai mula mempertikaikan bagaimana wang yang dikutip tu daripada penjualan plastik tu akan digunakan. Dan sebagai menteri yang bertanggungjawab dalam hal lingkungan alam sekitar, okay, dia menjawab, okay, iaitu Datuk Wan Jinan Jaafar. Dia kata dia setuju dengan kempen dasar itu bebas beg plastik. Tapi dia kata duit yang 20% yang terkumpul tu sebenarnya adalah akan disalurkan untuk tujuan tanggungjawab sosial dan juga korporat. Dan untuk itu sebenarnya, okay, untuk isu plastik, okay, kerajaan juga kerajaan yang bersama bakal mengharamkan penggunaan bekas makanan perisun tahun ni. Dan sebenarnya benda tu dah pun dijalankan. Kalau kita tengok sekarang ni, dah tak nampak pun perisun kat mana-mana. Semua menggunakan bekas yang macam kertas tapi ataupun box. Okay, dan sebenarnya kempen hari tanpa beg plastik ni, kita tengok walaupun ramai mengomel, tapi semua dah pandai dah beli beg yang boleh pakai banyak kali tu kan. So dia fleksibel. Korang bukan setakat boleh pakai untuk isi barang, tapi korang boleh buat jalan-jalan sebenarnya sebab macam-macam style ada kan. So tak perlu lagi nak menggunakan beg plastik. Dan jika anda rasa 20% tu berat untuk anda bayar ataupun anda mempersoalkan ke mana perginya 20% tu, sebenarnya tadi Fee dah jawab, 20% tu pergi untuk tujuan tanggungjawab sosial dan juga korporat. Itu yang akan dikumpul dan akan digunakan sebenarnya. Dan Fee menunggu lagi komen-komen korang tentang beg plastik ni. Apa yang korang tahu tentang plastik beg dan macam mana cara korang menggunakan plastik beg? Korang boleh komen di Facebook dan juga di Twitter Makin Plus Radio, okay? Dan tapi sebenarnya, okay, kalau korang pergi mana-mana, supermarket ataupun mall, mereka mengenakan cas 20% okay, untuk peruncit. Dan sebenarnya penggunaan beg plastik boleh dikecualikan untuk beberapa barangan basah, contohnya seperti makanan dan juga sayur-sayuran. Okey, contohnya macam daging, ikan, udang dan sebagainya. Termasuk juga sayur-sayuran seperti kentang, ubi dan juga jenis-jenis sayuran yang mempunyai unsur berakar dan juga bertanah. Dan sebenarnya akan ada senarai barangan yang dikecualikan daripada dikenakan cas atas setiap pemberian beg plastik. So maknanya korang janganlah jadi bingai sangat kan. Maknanya dari ikan ayam tu mesti dah kena pakai beg plastik. Takkanlah korang nak bawa beg kertas pula, habis lah bucu-bucu basah-basah kan. So ada benda yang boleh digunakan plastik dan ada benda yang tak boleh digunakan. So ini adalah salah satu cara untuk mengurangkan penggunaan beg plastik. Bukan menghapuskan, totally hapus. Okay, kalau nak totally hapus plastik kat Malaysia ni susah sebab kita dah diajar daripada dulu sampai sekarang untuk menggunakan beg plastik. So bila ada satu perubahan baru di mana hari tanpa beg plastik, benda tu jadi pelik dekat rakyat Malaysia. Banyak bunyi dan banyak tanya kenapa. So jadi saya akan kongsikan lagi cerita tentang beg plastik dan juga saya akan kongsikan berita menarik hari ni. Okay, so stay tune bersama Makan Pasal Radio. Jom berbual bersama.